sudah menjadi tradisi setiap pasca Lebaran warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah melaksanakan tradisi Batampur menggunakan meriam batang pohon aren yang dijadikan sebagai meriam. Meriam karbit ya. Saat ini warga Hulu Rasau sedang menyiapkan membuat meriam karbit untuk digunakan pada malam pasca Lebaran kedua nanti untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Saat ini mereka sedang bergotong royong membuat meriam. Nih, kita lihat lumayan panjang. Untuk membuat meriam karbit ini perlukan waktu berapa, Pak? Waktunya membuat ini? Setengah bulan. Setengah bulan. Jadi persiapannya mulai sekarang. Berapa hari, Pak, membuat apa namanya? Meriam. 6 hari. 6 hari lah. Ya. Panjangnya pohon aren ini berapa meter, Pak? 13. Pohon aren lho, Pak? Anau.